Ini orangnya nih, viral loh, viral. Maling. Maling, maling. Maling besi pembatas toh. Dari video viral ini terekam aksi 4 orang diduga pelaku pencurian besi pembatas Jalan Yosudarso, Koja, Jakarta Utara yang sedang membawa potongan besi pembatas jalan dengan menggunakan gerobak. Maling besi pembatas tuh. Mama yang merekam langsung meneriaki diduga komplotan maling yang sedang mendorong gerobak bermuatan besi tersebut. Menurut keterangan petugas, kawasan ini rawan dengan aksi kejahatan. Diperkirakan maling memotong besi pembatas jalan dilakukan pada malam hari dan dibawa pada pagi harinya. Penjagaan sih, kurang sini sih bang. Berarti jalan bebas, jalan umum ya? Iya, kalau sini kurang, kalau sini. Baik, kita kalau motor nggak benar-benar digembok benar-benar, nggak tahu dah, pokoknya udah hilang. Akibat kejadian tersebut, warga sekitar pun ikut khawatir karena takut rumahnya turut menjadi sasaran maling. Bagaimana ya, rawan lah om? Rawan, itu jalan apa sih bu yang di depan itu? Taman atau namanya, apa sih? Jarulambat arah ini ya, Pertamina ya. Warga berharap petugas kepolisian menangkap para pelaku karena aksi pelaku semakin membuat resah warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Gila, bisa-bisanya kepikiran mencuri besi pembatas jalan. Bukan saja itu melanggar hukum, namun juga sangat membahayakan pengguna jalan. Gua apresiasi warga sekitar yang berani bertindak mencegah aksi pencurian. Namun gua juga berharap polisi bertindak menangkap pelakunya. Jika ini dibiarkan, hal seperti ini kan terus terulang. Jangan sampai keserakahan sejumlah orang berakibat fatal bagi orang lain. Nah sekarang gue akan kembali membacakan laporan yang masuk. Laporan pertama dari Nurul Ariandi 80. Lapor Pak Polisi, di Jalan Cikupang, Bandung, kerap kali terjadi aksi penjambretan yang membuat warga resah. Mohon ditindak dan ditangkap pelakunya, Pak. Laporan selanjutnya dari Irawan Sentosa 13. Lapor Pak Polisi, di Jalan Kapten Patimura Medan kerap kali terjadi aksi pencurian pagar besi jembatan. Mohon ditindak, Pak. Dan laporan selanjutnya dari Vivandra 62. Pak Polisi, di Jalan Raya Otonom Cikupa, rawan terjadi pencurian kendaraan bermotor oleh sejumlah komplotan pencuri. Mohon patrolinya, Pak, karena jalan yang sepi. Ingat, Anda tidak perlu takut untuk bersuara. Gue Bang Ano bakal jadi suara bagi yang resah dan takut. Gue bakal jadi wajah bagi para pengungkap kebenaran.